biasanya senang diem. Jadi gak mau ngapain. Jadi malah lu bisa berkolaborasi, bisa bersama dia di kota. Saya yakin ada yang baik, yang dikatakan berbeda. Yang benar kita kan sama lagi. Ya, aku tidak sama. Apa yang menarik dari kuda saya dan Sofi? Jadi bisa membuat presentasi dengan apa? Yang kedua, jadi orang siap, ini jadi kelompok, siap-siap kelompok sebelum. Apa sih manfaat mempelajari teknik ramah lingkungan dari ini? Siapa yang akan mewakili? Karena ngapain sih kita harus mempelajari ini tadi, manfaat teknik ramah lingkungan? Silakan kelompok 78, sudah kelompok yang lain kita sungguh. Perwakilan kelompok 5, silakan. 5 perwakilannya. Sabita sekarang, apa sih manfaatnya dari belajar dari ini menurut Sabita? Jadi ada teman-teman. Saya aktivitas tersadar ya. Agar bisa sadar ya. Sadar. Bisa menyadarkan dengan jaga. Jadi ada kita lebih peka dalam menjaga kesadaran. Sepakat kan itu? Ya, ada lagi mau menambahkan? Kelompok 4 perwakilan gimana? Oh iya, yang paling dasar. Jadi peduli terhadap lingkungan, belajar dari betul, tanya.